Khilafah ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya Al-Mawardi di dalam Ahkam As-Sultaniyah. Al-Mawardi ialah seorang alim, pernah menjadi hakim negara kerajaan Abbasiyah di Iraq. Di antaranya ialah Abu Ya'la Al-Farra dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, dia bermazhab Hanbali. Di antaranya juga ialah Ibn Khaldun, dia bermazhab Maliki, di dalam kitab Al-Muqaddimah. Mereka menafsirkan khilafah dengan iqamatul din wa siyasatul dunya bih. Ataupun Ibn Khaldun menyebut niyabatun anin nubuwah fi harasatid din wa siyasatid dunya bih. Dengan makna menggalang ganti nabi-nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara ad-din, yakni agama Islam, dan mentadbir bumi dengannya, dengan agama Islam. Dengan makna makhluk manusia akan ditugaskan untuk menjaga agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama itu. Mentadbir urusan dunia dengan agama Islam. Tadbir politik, tadbir ekonomi, tadbir segala makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi dengan agama Islam. Itu makna khilafah. Bersama dengan tugas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia, malaikat, supaya mereka itu beribadat kepada aku, menyembah aku. Dan tugas melaksanakan syariat Allah mengikut hukumnya yang menjadi suatu amanah. Firman Allah taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan, memamerkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit-bukau dan gunung-ganang, supaya mereka bersedia untuk menerima dan menunaikannya. Tiba-tiba kedua makhluk, langit dan bumi, gerun dan takut, dan mereka tidak bersedia untuk memikulnya. Namun manusia bersedia untuk mengambil dan memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil.